Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi atau sekedar membagikan vlog harian saya. Ini adalah TV TCL, TCL yang sudah 3 tahun yang videonya pernah saya upload di link di atas. Ini pembelian sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Sekarang sudah tamat, guys. Ini ternyata sekarang sudah tidak bisa digunakan, kayaknya panelnya sudah kemah. Jadi masa bakti dari TCL tipe 29 in ini cuma sekitar 3 tahun lebih atau 4 tahun kurang ini, guys. Dulu saya beli seharga 1.200.000 29 in. Ini sekarang panelnya sudah kena. Akan saya ganti dengan unit yang baru. Saya baru saja membeli sebuah TV LED 32 in dari Sharp. Ini kemungkinan panelnya yang sudah rusak. Nanti kalau ada waktu mungkin akan saya coba-coba betulin, siapa tahu masih bisa dipakai. Oke guys, sekarang kita lanjutkan ke video unboxing dari Sharp 32 in seharga 2.300. Ini dia penampakan dari TV yang baru saja saya beli, merek Sharp 32 in LED. Ini dusnya, fitur-fiturnya Super Eco, Sound Reflect, Seven Seal, Japan Quality, USB video. Alasan saya membeli TV ini adalah saya mencari TV dengan garansi yang paling lama. Karena TV ini akan saya geber buat monitor CCTV yang otomatis satu hari itu bisa nyala 12 jam lebih. Ya rata-rata sekitar 12 jam. Jadi saya mau cari TV yang garansinya paling lama. TV ini memberikan garansi 5 tahun full service dan full spare part. Dan layanan jemput di tempat atau jemput di rumah apabila TV kita rusak. Teknisinya akan datang ke rumah kita. Dulu TV saya yang merek TCL, yang videonya sudah saya buat, itu cuma bertahan 3 tahun. 3 tahun lebih, ya hampir 4 tahun. Akhirnya pensiun. Tapi dia garansinya cuma 2 tahun. Untuk panel 2 tahun dan servis 1 tahun, kalau nggak salah. Pas garansinya habis, tewas juga TV-nya. Akhirnya saya beli TV lagi, ini Sharp 32 in dan garansinya paling lama 5 tahun. Full spare part dan ongkos servis serta teknisinya datang ke rumah. Sebenarnya ada juga yang mengasih garansi 5 tahun merek lain, merek lokal yaitu Polytron, tapi saya agak kurang suka sama Polytron karena dulu pernah punya Polytron, gambarnya kurang bagus. Ini sebenarnya untuk harga TV segini juga jangan berharap gambarnya bagus, ya jelas apa adanya. Cuma kalau saya lihat agak lebih adem sedikit daripada Polytron. Sorry, bukan saya menjelek-jelekan produk dalam negeri Polytron, tetapi saya sudah bisa membandingkan atau sudah pernah lihat Polytron itu gambarnya terlalu terang dan tidak nyaman di mata. Oh ya guys, ini sudah DVB T2, jadi sudah ready untuk TV digital. Tidak perlu lagi set-top box. Ini dia guys, 5 years warranty by Sharp. Tipenya LC32SA4200i LED TV, sudah DVB T2. Ini dia DVB T2. Sekarang kalau beli TV wajib sudah DVB T2. Oh ya guys, ini dapat kakinya 2, remote-nya. TV ini saya beli di toko lokal seharga 2.350. Sebenarnya banyak pilihannya untuk model Sharp dengan sisi harga paling 100.000. Ada juga yang pakai spek aktif, juga semuanya garansi full 5 tahun.
Maksudnya itu ada yang pakai speaker terpisah, tapi saya kurang sukanya karena apabila tidak pakai speaker, maka TV-nya nggak nyala karena dia tidak punya speaker internal. Jadi kalau speaker eksternalnya tidak dipakai, maka TV-nya tidak ada suaranya. Jadi saya memilih TV DC yang sudah lebih simple. Karena akan saya buat CCTV, jadi perlu ruangan yang simple atau perlu TV yang simple. Ini dusnya sudah kosong. Jadi apa nampakannya, guys? Ini kitabnya. Saya rasa nggak perlu dibaca karena kitabnya ya itu aja untuk TV. Nggak ada. Ini juga TV yang fitur biasa atau tidak ada fitur yang istimewa. Bukan smart juga. Saya nggak begitu penting untuk smartnya karena buat CCTV. Smartnya kalau pingin jadi smart, lebih baik kalau saya itu pilih tambahin Android TV Box. Jadi kalau salah satu rusak, terpisah itu guys, nggak rusak semuanya. Tapi kalau TV-nya smart, salah satu rusak berarti rusak semua. Ini sekarang kita coba dulu. Oh ya guys, kita cek untuk panel belakangnya atau untuk bagian belakangnya ini. Port-portnya itu apa aja. Ini dia inputnya guys. Ini ada input 3 untuk audio dan audio L sama R, untuk video. Ini RCA. Untuk port-portnya lainnya lagi itu ada di samping. Port antena, HDMI-nya ada 2. Sama satu USB. Terus ini tombol power. Tombol powernya ada di samping juga. Kita tes. Ini sementara kita tes di bawah. Kita bandingkan dengan Samsung lagi guys. Ini dia Samsung Legend saya, sudah menemani saya hampir 5 tahun atau 6 tahun, belum rusak. Semoga tidak rusak sampai saya siap untuk beli yang model baru. Ini jangan rusak dulu karena saya belum siap beli lagi. Sekarang kita coba sensitivitas dari sinyalnya guys. Selalu ada rasa yang kita coba seberapa sensitif dari tuner digitalnya guys. Saya tidak akan mengetes untuk tuner analognya karena sebentar lagi saluran analog aja sudah mati. Jadi saya akan coba untuk digitalnya saja. Dapat berapa? Nanti kita bandingkan dengan TV Samsung saya. Dapat berapa saluran digitalnya? Sudah dapat 18 channel. Sudah 100% cuma dapat 18 channel guys. Untuk channel transgroup tidak kena. Sekarang kita bandingkan dengan TV Samsung lama saya, seberapa sensitif tuner Samsung dan lebih bagus mana antara tuner Samsung sama tuner Sharp ini guys. Sekarang kita bandingkan sensitivitas tunernya dengan TV Samsung saya. Ini sudah 5 tahun guys. Kita coba sensitivitas tunernya bagus mana antara Sharp dan Samsung. Samsung dapat 22 channel, sedangkan tadi Sharp cuma dapat 18 channel. Untuk Samsung saya, channelnya didapat lebih banyak guys. Trans TV sama Trans 7 kena. Tadi untuk Sharp, Trans 7 nya tidak nyantol guys.
Jadi kesimpulannya lebih bagus tuner Samsung. Kita coba lagi untuk pencarian siaran digitalnya. Ini untuk pencarian kedua didapat 22 channel. Kita tes apakah Trans 7 sama Trans TV-nya kena. Untuk pencarian yang ini kena, guys. Tadi waktu yang pertama kali itu dinyalain Trans 7 sama Trans TV-nya itu tidak kena. Oh iya guys, ini kena tapi sinyalnya tidak kena, jadi cuma terdaftar tapi tidak sanggup menampilkan gambar. Jadi sinyalnya kena tapi tidak cukup untuk menampilkan gambarnya, guys. Jadi kesimpulannya tunernya lebih bagus TV Samsung saya. Ini untuk Trans 7-nya gambarnya patah-patah, sedangkan di TV Samsung saya sangat stabil untuk Trans 7 dan Trans TV. Jadi TV ini tidak cocok untuk daerah pedalaman atau daerah yang jauh dari pemancar televisi. TV ini hanya cocok untuk daerah yang dekat dengan pemancar televisi, guys. Ini daerah saya cukup jauh dari pemancar televisi, ternyata sinyalnya kurang bagus. Lebih bagus Samsung-nya dengan antena yang sama, guys. Ini Trans 7-nya patah-patah. Tadi waktu pertama kali program malah tidak kena sama sekali, sekarang kena tapi sangat buruk sinyalnya. Jadi TV ini tidak direkomendasikan untuk daerah yang jauh dari pemancar. Oke guys, sekian dulu video unboxing dan sedikit reviewnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.